pelaksanaan pembangunan gereja dan rumah pastori di lokasi TMMD ke-111 Kodim 1712 Sarmi, yakni di Kampung Dorba, Distrik Pantai Timur, Kabupaten Sarmi. Warga masyarakat dan Satgas TMMD tak lupa memberi semangat satu sama lainnya. Di bawah terik matahari tampak Satgas TMMD bersama warga masyarakat sangat bersemangat memasang seng di gereja dan rumah pastori tersebut. Sulaiman mengatakan dalam proses pemasangan seng saat ini dilaksanakan dalam melanjutkan proses pengerjaan pembangunan gereja dan rumah pastori. Dirinya berharap dalam proses pemasangan atap dapat berjalan lancar sehingga proses pembangunannya dapat diselesaikan bersamaan dengan selesainya kegiatan TMMD nanti. Saya selaku kepala tukang di gereja, baik untuk pembangunan rumah pastori pada pagi hari ini, yaitu untuk pengerjaannya masih sampai dengan pemasangan gorden berikut dengan replang, dan akan berlanjut mungkin insya Allah kalau tidak ada hal. Tim Liputan melaporkan.